Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebuah minibus terbakar usai mengisi BBM di sebuah SPBU di Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore kemarin. Percikan api terlihat dari dalam mobil, diduga akibat korsleting listrik pada mesin kendaraan. Beginilah detik-detik minibus tersebut terbakar. Api cepat membesar dan melahap badan mobil. Beruntung, pemilik mobil sempat keluar dari kendaraannya saat terjadi percikan api di dalam mobil. Menurut pemilik mobil, api terlihat dari dalam mobil usai mengisi BBM. Pemilik mobil sempat terkena percikan api di bagian belakang kepala saat api mulai membesar. Api bisa dipadamkan setelah 3 unit pemadam kebakaran dari Cianjur Kota diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jauh jalan, habis ngisi, starter, bos keluar tadi. Oh, dari di bawah ke atas? Dari bawah jok, langsung. Langsung bapak keluar? Iya. Kayaknya rotak. Itu setelah isi bensin, Pak? Iya. Berarti ada konslet atau apa, Pak? Iya, kayaknya. Diduga kayaknya. Yang kebakar bagian apa aja, Bapak? Kepala. Oh, ini telinga. Itu saya loncat keluar. Langsung loncat. Itu kan. Bisa.